Assalamualaikum sahabat semua. Jadi sebelum aku bikin video ini, aku tuh lihat banyak banget wanita-wanita yang jadi korbannya Mercury. Bukan Freddie Mercury ya. Jadi itu beda ceritanya ya. Kali ini aku akan ngebahas, maksud aku di sini adalah korban dari skincare yang mengandung Mercury. Apa sih itu Mercury? Dan sebahaya apa sih efek samping dari Mercury buat kulit kalian bila Mercury ini dipakai di wajah? Tonton terus video ini ya agar kalian dapat insight-nya, oke? Okay? Buat kalian yang penasaran tentang tadi skincare yang mengandung Mercury, aku buat simpel deh ya. Jadi Mercury ini adalah suatu logam ya yang sifatnya itu korosif ya guys, dan bahaya banget kalau diserap sama kulit wajah kalian. Kenapa? Karena Mercury ini bekerja dengan cara menghambat proses pembentukan pigmen pada kulit, sehingga warna kulit yang harusnya itu kulitnya mungkin kecoklatan atau sawo matang ya, ini justru kulitnya lebih putih dan bisa jadi sampai pucat dalam waktu yang cukup cepat. Jadi ini tuh yang jadi jebakannya para kaum-kaum wanita yang pengen tampil putih dan instan, pengen hasil kulit putih, pengen hasilnya cepat, pengen hasilnya instan, nggak pengen yang mahal-mahal, nggak pengen yang ribet-ribet. Akhirnya skincare yang dibeli ala-ala pengen jadi cakep, putih, glowing, akhirnya jadi bumerang buat kalian. Jangan lupa komen di bawah ini ya guys, apa kamu juga kayak gitu? Ini rahasianya ya guys, dari para penjual skincare yang notabene mereka itu nakal. Jadi tanpa menggunakan izin dan tanpa memberitahukan kepada konsumennya, para produsennya ini nekat banget memakai bahan-bahan yang sebenarnya berbahaya banget untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Biasanya para perempuan-perempuan yang memakai krim ini, mereka itu sangat terpukau banget dengan hasilnya, karena langsung instan cepat, hanya 1-4 minggu kulitnya jadi putih ya. Namun ingat, ini sifatnya hanya sementara. Namun justru lama kelamaan wajahnya akan muncul efek sampingnya dan wajahnya akan rusak. Wah, apa aja ya efek sampingnya? Yang pertama, Mercury ini bisa menyebabkan keguguran atau kematian janin, atau bahkan membuat cacat pada otak janin bila ketika kalian memakai krim yang bermerkuri ini kondisi kalian sedang hamil. Wah, serem banget nggak sih? Nah, yang kedua, itu juga bisa membuat bintik-bintik kehitaman ya. Meskipun pemakaian kalian sudah dihentikan alias sudah di stop, tapi efek samping hitam-hitam ini justru akan nangkring seumur hidup di kulit wajah kalian. Yang ketiga, setelah dihentikan pemakaiannya, kulit kalian akan menjadi lebih gelap ya, akan nampak lebih kusam, lebih kasar, nggak putih lagi. Ngeri kan? Kulitnya putihnya ya sementara, namun setelah itu jadi masya Allah amburadul ya. Yang keempat, Mercury ini bisa merusak kulit kalian bagian bawah dan bisa menyebabkan kanker kulit. Ngeri kan? Yang kelima, Mercury ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalam kita, seperti organ ginjal, organ liver, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir, padahal itu hanya dioles-oles kan ke kulit wajah, tapi masya Allah ya, efeknya sungguh berbahaya. Tidak hanya berefek pada kulit wajah saja, tetapi ternyata bisa merusak organ-organ dalam kita, bahkan sampai membuat keguguran bayi yang kita kandung, dan juga bisa membuat cacat janin, masya Allah. Jadi buat kalian, jangan pernah coba-coba krim yang mengandung Mercury ya guys. Gimana, udah tahu kan sekarang seperti apa bahayanya krim-krim yang mengandung Mercury? Kira-kira kalau aku bahas selanjutnya soal ciri-ciri skincare yang mengandung Mercury gimana? Komen di bawah ini ya. Bagikan video ini bila dirasa bermanfaat supaya orang lain juga mendapatkan insight dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.